Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar menentukan lama waktu. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita punya contoh seperti ini. Verina gemar membaca. Ia sangat rajin belajar. Ia belajar setiap hari. Ia belajar mulai pukul 6 sore dan selesai belajar pukul 8 malam. Nah, sekarang berapa jam Verina belajarnya? Sekarang kita tulis jam 6 sore. Jam 6 sore berarti jarum pendeknya ada di angka 6. Jarum panjangnya ada di angka 12. Kemudian ini jam 6 sore. Kemudian jam 8 malam. Jam 8 malam angka jarum pendeknya ada di angka 8. Jarum panjangnya ada di angka 12. Jadi dari pukul 6 kemudian sampai dengan pukul 8 ada berapa jam Verina belajar? 1 2. Jadi Verina belajar sebanyak 2 jam. Dari jam 6 ke jam 8. 1 2. 2 jam Verina belajar setiap hari. Betul. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya.